sini sendiri aja pakai cat? Iya, aku tuh ada temen juga. Lagi on the way macet katanya. Gimana nih pakai cat? Maksudnya muncul lagi ke dunia entertain? Karena kan kemarin sempat vakum juga ya. Gitu. Sekarang lagi sibuk apa sih? Senang banget sih bisa muncul lagi. Kemarin itu habis syuting film layar lebar. Terus udah selesai sih, lagi ini aja, lagi preparing buat editing dan segala macamnya. Ada itu nggak sih Mbak adaptasinya lama lagi karena kan sempat vakum syuting lagi gitu. Ada ya. Adaptasinya cukup lama nggak? Ada sih pasti ya, awal pas balik syuting itu ada grogi-groginya sih pasti ada. Tapi ya jalani aja, mengalir aja. Soal kasus kemarin itu Pak, akhirnya progresnya seperti apa Pak? Kasus yang mana itu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan hukum yang berlaku ya, jadinya sudah proses sidang sih kemarin. Sidangnya apa mungkin kemarin? Sudah masuk agenda apa sidangnya? Sudah masuk agenda sidang pertama ya. Jadi sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Kak, sudah menikah cukup lama gitu Kak. Ada program untuk ke arah momongan gak sih Kak? Maaf. Belum program, karena kemarin sempat Februari itu aku sakit. Terus kemarin juga sempat ada pendarahan lagi ya, jadinya belum sih. Pendarahan apa Kak? Mudah-mudahan kedepannya ya gak mau terlalu dipusingin sih. Pokoknya jangan dibawa stres, dikasihnya aja. Tapi kalau dari orang tua ada itu nggak sih kak? Namanya orang tua kan pasti ada nge-push itu ada nggak kayak gitu? Ada nggak sih orang tua nge-push segala macam gitu? Enggak sih, mereka nggak nge-push, justru mendoakan aja. Ya tapi ya pasti ya, udah nggak pengen punya anak yang pengen lah, siapa sih yang nggak pengen kan? Lagi semua teman-teman juga udah pada. Ada tuh nggak sih kak kayak ngejaga makan atau apa untuk kayak lebih itu gitu? Iya, mari jaga makan, terus olahraga, ya pokoknya hidup sehat lah. Olahraga apa nih kak mungkin fokusnya sekarang? Aku lagi seneng berenang, terus pilates, boxing juga sama jalan. Ini kayak olahraga di babat semua nih, emang kakak suka olahraga atau gimana? Karena ya pengen itu, pengen sehat dan bonusnya pengen terus juga dong. Tapi ada target turunnya berapa? Target? Yang pasti turun sih ya sekitar 10 kiloan lagi lah ya. Padahal udah ideal kak, apalagi yang maksudnya pengen itu? Masih belum sempurnanya. Pokoknya pengennya sih yang penting sehat dulu ya. Sehat, karena sehat paling penting. Kakak kan udah terkenal dari zaman dulu hingga sekarang masih terkenal gitu. Siapa yang gak tahu nama kakak sendiri? Itu maksudnya gimana sih kak jaga eksistensi tersebut gitu? Gak gampang ya jaga eksistensi, yang pasti tetap berkecimpung di dunia entertainment aja. Ada lagi? Kakak mungkin di tengah isu-isu perceraian rumah tangga terus artis gitu dengan situasi kakak yang LDR dengan suami juga, mungkin ada nggak sih tips untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu seperti apa? Yang pasti sih tipsnya apa ya, tetap saling percaya satu sama lain, terus saling support, saling mendukung, terus apa ya, saling mendoakan dan komunikasinya aja. Kalau kakak quality time dengan suami seperti apa? Kalau ketemu ya quality time. Ini kan sama lagi masing-masing lagi pada sibuk. So kalau quality time apa yang dilakukan? Biasanya kita ngobrol, terus banyak lah ngobrol-ngobrol, meluangkan waktu bersama. Ada ketakutan gak sih kak sama LDR ini? Ada ketakutan gitu? Ketakutan apa tuh? Cemburu-cemburu mungkin atau? Enggak lah, saling ini aja, saling support aja. Saling percaya dong, terus.